Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini, Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara membuat avatar kita atau profil avatar Roblox kita bisa kayak gini guys gayanya. Nah, ini by the way Ko Tutorial itu pakai di komputer ya guys ya. Nah, kalau komputer kalian itu nggak ada, bang, punyaku kok nggak bisa, nggak ada pilihannya, aku udah klik di avatar, di profil, nggak muncul seperti punyanya abang, itu kayak gimana caranya? Nah, caranya tuh mudah banget guys. Kalian klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka websitenya Roblox, kalian login. Jika udah login, kalian buka game terserah kalian. Kalian buka game terserah kalian. Di sini Ko Tutorial bakalan buka game Adopt Me ya. Kalian langsung aja buka gamenya, play. Nah, setelah kalian masuk ke dalam gamenya, kalian klik di bagian pojok kiri yang ada gambarnya logo Roblox. Setelah itu kalian keluar dari game guys. Kalian pilih live atau klik live. Kita klik live lagi. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke ini guys, ke apa ya, Roblox, aplikasi Roblox-nya. Jadi di aplikasi Roblox ini tuh kita bisa ngubah pose atau gaya di Roblox kita dengan cara kalian klik di bagian sini, di bagian kiri sini ada gambar logo atau karakter kalian, kalian klik. Nah, setelah itu kalian pilih di sini guys, edit profile picture. Nah, ini kalian langsung aja klik. Nah, udah deh, kalian tinggal klik pose mana yang ingin kalian pakai. By the way, pose yang bisa kita pakai yang udah kita beli ya. Misalnya kalian pengen pakai pose yang ini, itu nggak bisa karena kita belum punya atau kalian belum beli, kita nggak bisa pakai. Jadi yang bisa kita pakai itu yang atas guys, yang ini, yang happy, treat, dan sampai hello ini guys. Nah, ini kalian tinggal pilih. Misalnya kalian pengen pilih yang happy, yang mana ya, yang happy ini, yang tangannya di atas dua-duanya. Kalian tinggal pilih, setelah itu kalian pilih next. Nah, udah, kalian tinggal bisa putar di bagian bawah ini ada rotate. Rotate itu untuk memutar karakternya, mau ke kiri, ke kanan, kayak gitu guys. Di sini Ko Tutorial bakalan arahin ke sini dulu. Dan di bagian pertama atau yang atas ini ada zoom. Zoom itu untuk nge-zoom atau memperbesar, memperkecil seperti ini. Kalian tinggal atur sesuai keinginan kalian. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, jika sudah, kalian pilih next. Nah, setelah itu kalian pilih save. Nah, udah deh, karakter kalian sudah bergaya seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihat di sini karakternya gayanya tangan ke atas kayak gini. Kalau kita close, misalnya kita close nih aplikasi Roblox-nya. Nah, ini kita close. Kemudian kita cek di bagian websitenya atau di browser, kita cek di bagian avatar. Itu tetap gayanya ke atas kayak gini guys tangannya. Tuh, tangannya ke atas kayak gini. Kalau pengen kalian klik di bagian profile, nanti juga bakalan berubah tangannya ke atas kayak gini guys. Nah, kayak gitu guys cara merubah gaya atau pose di Roblox, laptop atau komputer guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian masih bingung atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you the next video, bye bye.